Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kita mulai materi kita hari ini. Sebelumnya, saya mau menginformasikan, mungkin udah ya di Discord ini, officially aja, bahwa minggu depan, di waktu ini, tidak ada kelas dengan saya. Tapi kelasnya nanti dengan VMware. Ya, dengan VMware, kita akan bahas Intro to Network Virtualization. Ini sebetulnya adalah bagian dari kerjasama antara UI dengan VMware untuk mengenalkan teknologinya VMware ke mahasiswa. Saya nanya Pak, Kenapa? ini orang VMware itu maksudnya orang dari itu dari luar negara? Iya, orang Singapura, jadi makanya online. Ya, aku kira orang dari Amerika atau apa? Oh enggak, dari Singapura yang dekat. Terus dua, Kalau ini VMware kita nggak itu nggak ngurus virtual machine? maksudnya gimana? Kita enggak, gimana? Kan VMware kan yang aku tahu kan itu pakai itu buat install Windows XP di komputer aku, maksudnya virtual machine Windows XP kayak Yes, gitu. benar, kayak virtual box. Tapi ternyata mereka beyond that gitu teknologinya. Mereka juga punya namanya NSX, Network and Security Virtualization gitu. Jadi Oh, ini virtualisasi buat security itu ya network ya kita. network. Nah ini kalau kalau virtual machine kan OS ya kuliahnya ya, nggak ada hubungannya sama Jarkom. Yang kita akan bahas Ya, itu network kenapa dan VMware? security. Network dan security. Kenapa VMware? Karena mereka menawarkan kerjasama gitu. Jadi kita terima saja. Saya menerima karena itu adalah exposure yang bagus buat kalian ya ke industri. Biar tahu di dunia sana tuh yang network tuh nggak cuma Cisco doang lah gitu yang kan. Cisco tahu lah ya pakai tracer gitu kan. Coba buat router. Nah, yang menarik adalah mereka menyediakan dua paket sekaligus, satu kuliahnya, satu tugas. Jadi tugas 06, A06 adalah tugas yang dibikin sama VMware. Jadi nanti kuliah dan tugasnya di pekan itu adalah dikasih sama VMware. Tunggu, jadi kesimpulannya, ini tugas A06 itu tugas sponsor. Tugas sponsor dari VMware. Kayak tugas itu apa tuh PBB itu pas bikin poster segala macam. Apa? Kalau ini hands on langsung di labnya VMware. Jadi mereka kasih akses ke kita. Sebenarnya kayak tutorial biasa ya. Sejujurnya ini cuma tutorial biasa, nggak ada analisis-analisis kayak A yang lain gitu. Tapi ya well itu good enough untuk nge-introduce SDN kayak gitu. Itu anal bukan itu kan tugas kelompok kan? Kan kan sendiri. Bukan, oke. Ya. Udahan ya, tugas kelompok udahan A04 terakhir tuh. Tenang aja. Ya, orang pada sakit. Oke, nah, untuk itu maka kita juga harus bahas SDN dulu ya di awal. Sebelum kita datang ke kuliah guest lecture-nya itu, kita akan bahas SDN controller. Jadi hari ini kita akan bahas dua topik sekaligus. Pertama, part of network layer, yaitu SDN controller. Sedikit sih, sedikit. Tapi buat intro aja ke kalian, SDN itu kayak gimana. Nanti detailnya akan kalian ikuti di kuliah umum minggu depan. Habis itu ya balik lagi ke materi Jarkom, yaitu intro to link layer. Layer terakhir yang kita bahas di kuliah Jarkom. Layer nomor 2. Oke ya, mulai ya. Udah berapa orang yang 39? Tak, saya mau mastiin lagi kelas C gabung apa enggak. Ah ya sudahlah, kalau mereka gabung, gabung aja lah ya. Kita lanjut. Oke, nah supaya bisa paham SDN itu apa, kita mau kontras dengan materi yang udah kalian terima minggu lalu gitu ya, traditional routing. Jadi apaan sih SDN? Ya berarti kita mesti kontras itu dengan traditional routing. Kalau di traditional routing begini, SDN begini. Jadi kalian bisa lebih paham. Oke. Nah, jadi ini saya bisa skip ya. Ini bisa kalian baca sendiri, tapi saya mau langsung ke diagram yang memperlihatkan bedanya traditional routing dengan SDN dengan lebih jelas. Nah, ingat bahasan kemarin tentang routing. Jadi kalian punya set of routers, terus kalian configure di A04 kan, kalian melakukan konfigurasi dengan let's say algoritma link state-nya Dijkstra yang protokolnya namanya OSPF misalkan.
Tapi di luar itu juga kan bisa pakai algoritma yang lain, IEGRP, RIP, dan lain SISIS, ada banyak ya protokolnya. Tapi yang paling penting adalah kalian punya set of router, terus kalian konfigurasi, sehingga dia berperilaku sesuai dengan algoritma tersebut. Ya, ingat di A04 ya, ingat baru kemarin kan. Kalian colokin satu-satu kan kabelnya, walaupun virtual ya, karena kalau beneran saya di Fasilkom nggak punya fasilitasnya. Colokin satu-satu, akses routernya satu-satu, konfigur satu-satu. Gitu kan ya, mengkonfigur SPF, ngedefine wildcard, dan sebagainya. Kalian lakukan satu-satu. Nah, itulah traditional routing. Jadi, traditional routing itu kurang lebih idenya begini. Kalian diminta untuk mengkonfigurasi setiap router yang kalian miliki di dalam autonomous system tertentu. Kemudian, hasil konfigurasi itu akan menghasilkan sebuah tabel, routing table tertentu. Routing table itu nanti yang akan digunakan sebagai rule untuk paket yang datang ke autonomous system kalian. Jadi dia bisa tahu mesti lewat mana kalau tujuannya kemana. Ini kan traditional routing kayak gitu. Nah, kalian tidak menghitung atau membuat tabelnya ya. Ingat ya, kalian tidak bikin tabelnya kan? Kalian cuma mengeset protokolnya saja. Kayak ngasih tahu ke setiap router, nanti kamu bikin routing table pakai OSPF, nanti kamu bikin routing table pakai OSPF. Begitu untuk semua router, nanti mereka akan kusuk sendiri, oh, kita udah disuruh untuk bikin routing table pakai algoritma OSPF. That's it. Bikin sendiri mereka, jalan sendiri. By themselves gitu, setelah dilakukan konfigurasi. Nanti outputnya adalah tabel ini. Ya, tabel ini. Nah, tabel ini. Di masing-masing router akan ada tabel. Udah, begitu. Nah, ini traditional routing. Ini traditional routing. Bagian konfigurasinya, ketika kalian mengakses masing-masing router dan mengkonfigurasi protokol yang digunakan, wildcard-nya berapa, dan sebagainya, itu scope control plane. Dan bagian di mana dihasilkan forwarding table, kemudian nanti paketnya akan diarahkan ke paket tertentu, itu levelnya data plane. Nah, ini adalah diagram yang menggambarkan traditional routing schema. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 2 minggu terakhir, dan seperti yang kalian coba langsung di A04. Gitu. Nah, sekarang saya mau tunjukin SDN routing schematic. Terus kita lihat apa saja sih yang berbeda dan apa yang sebelumnya kalian lakukan di traditional routing, tapi tidak perlu ketika kita menggunakan SDN. Gitu. Nah, kalau SDN, gambarnya kayak gini. Bedanya di mana? Oke, satu. Tetap ada router, tetap. Tetap ada routing table, tetap. Bedanya, sekarang konfigurasi dan pembentukan routing table steps-nya jadi berbeda. Oke, step-nya begini. Ini sama kan? Sampai sini step-nya sama. Nah, di atas router-router ini, itu ada lapisan lagi yang disebut sebagai SDN controller atau remote controller. Ya, remote, kenapa? Karena kalian bisa melakukan konfigurasi ini tanpa harus langsung mengakses router-nya. Ini software nih, controller ini. Nah, konfigurasi dan pembentukan tabel dilakukan di sini. Oleh siapa? Oleh controller. Bukan oleh para router. Dilakukan di sini. Jadi prosesnya terjadi di level software. Proses pembentukan tabel-tabel ini terjadinya di level software. Baru nanti setelah jadi, tabelnya di-push ke bawah. Dan setelah tabel di-push ke bawah, kalau misalkan ada perubahan apapun
bisa terjadi dan akan ada komunikasi antara router dengan controller. Dua arah gitu jadi. Terus-terusan. Dan kalian sebagai programmer, anak computer science, lebih akan make sense, lebih masuk akal dalam pendekatan SDN ini. Kenapa? Karena si remote controller ini berupa software dan dia programmable. Bisa diprogram sama kalian. Jadi kayak orangnya di sini sekarang ngakses remote controller. Ini kalau pakai SDN routing schematic. Kalau dulu yang tradisional, ada network engineer gitu kan. Network engineer dia harus berhubungan langsung dengan para router. Ini udah. Ini adalah konsep yang digunakan di 5G. Ya, jaringan telekomunikasi 5G itu sudah menggunakan prinsip SDN dalam pengaturan apa ininya, apa schematic routing. Enggak lagi pakai traditional routing. Jadi sangat relevan untuk kita pelajari baik sebagai anak ilmu komputer maupun sebagai pengguna teknologi komunikasi terkini. Mungkin belum ya. Mungkin beberapa sih udah 5G, tapi saya juga handphonenya 5G tapi jaringannya tetap 4G kok. Karena jaringannya masih terbatas. Ya mungkin 5 tahun ke depan semuanya udah 5G gitu ya, sama kayak 3G maupun 2G. Well, 3G masih ada sih. 2G udah kayaknya udah pakai gitu ya, mungkin udah mau ditutup kalau nggak salah tuh kalau di Indonesia ya. Jaringan 2G mau ditutup. Minimal 3G gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gini idenya. Oke, sebelum saya lanjut, lihat bayangan kayak gini. Kira-kira apa saja sih yang, kalau misalkan kalian melakukan A04, mengerjakan tugas A04, tapi pakai pendekatan SDN routing, apa saja yang akan kalian lakukan? Kalian pasti ngerjain macam-macam kan ya. Melakukan banyak hal lah, kurang lebih gitu. Apa yang hilang dari traditional routing kalau kita migrasi ke SDN? Kira-kira. Nah, skemanya kayak gini. Kebayang sesuatu nggak? Apa yang kalian tidak lakukan di traditional routing karena fungsi itu tidak perlu gitu. Ya, tidak perlu set protokol. Oh, sorry, chatnya saya set. Okay, saya set everyone. Okay, tidak perlu set protokol ASPF di setiap router. Betul. Kalian melakukan itu ya? Nah, konfigurasi set ASPF. Dan harus sama ya, ASPF semua. Kalau RIP, RIP semua. Kebetulan RIP nggak diajarin tuh. Kalau RIP dibeda lagi nanti ada POP 1, quick POP gitu yang mesti di-define. Dan itu tidak perlu dilakukan. Ya. Yes, yang kemarin itu traditional routing. Yang A04. Karena kita pakai Cisco. Itu ada SDN-nya juga Cisco. Tapi anyway, saya harus mengenalkan traditional routing ke kalian. Itu harus. Sebelum masuk ke SDN. Oke, bayang ya. Nah, apalagi sih yang bedanya nanti kita bahas. Bedanya ada beberapa yang beda, tapi itu satu yang beda. Dua yang beda lagi adalah yang kedua, tabelnya nih. Tabel yang dihasilkan di A04 kemarin itu disebut sebagai destination based forwarding. Artinya, kalian fokus ke destinasi sebuah paket. Kalau paket ini mau ke Bandung, kita lewatin ke sini. Sini, sini. Udah, yang dilihat cuma tujuannya aja. Benar-benar kayak Pak Pos. Kalian sebagai pos gitu kan, mau nganterin surat, kan yang dilihat cuma ininya aja kan, cuma depannya aja kan, kepada gitu ya kan. Yang lainnya nggak dilihat. Bahkan pengirimnya kadang-kadang juga nggak perlu ada ya. Kalau ngirim surat, nggak ada tulisan pengirimnya, cuma ada penerimanya, nyampe kan suratnya kan. Itulah yang disebut sebagai destination-based forwarding. Kalau pakai SDN, kita bisa tambah rules-nya. Nggak cuma pengirim, penerima. Bahkan kita juga bisa ngecek isinya.
Wah, ini isinya berbahaya nih. Kalau isinya ini, kita lewat atas aja jalannya. Kalau isinya lewat bawah. Jadi kurang lebih idenya begitu. Rule-nya bisa ditambah. Maka disebut sebagai generalized forwarding. Apapun rule-nya bisa. Enggak cuma destination aja. Maka itu kira-kira. Why? Oke, why centralized? Kenapa harus central? Ini centralized kan ya, jadinya. Kayak mungkin saya kasih kesempatan. Ada yang kepikiran, kenapa harus centralized ya? Walaupun logically si centralized-nya ya, software gitu, enggak. Enggak jadi satu benda gitu, enggak. Tapi why logically centralized? Kenapa enggak kayak traditional aja? Dipisah-pisah. Kira-kira apa? Apakah make sense di kalian? Di komputer tuh ya, dunia komputer dari zaman dulu, kita tuh bolak-balik aja. Dari centralized, pindah ke distributed. Dulu kan zaman mainframe. Saya tidak mengalami ya, zaman mainframe tahun 70-80. Komputer itu besar, semua yang mau compute mesti ke situ. Karena disitulah satu-satunya tempat yang punya kapasitas besar. Terus jadi distributed, semua orang punya komputer, punya PC, semua orang bisa do something with their own computer. Ditemukan internet, balik lagi ke centralized. Oke, kita kirim semua data ke cloud. Centralized lagi kan ya? Cuma bedanya nggak perlu datang langsung, tapi kirim lewat internet. Gitu. Apa namanya, centralized, distributed, centralized lagi ke cloud. Habis itu orang mikir nggak works nih kalau centralized ke cloud karena terlalu jauh, latensinya terlalu tinggi. Akhirnya oke, kita semi distributed deh, balik lagi ke mendekat. Ada istilahnya namanya full edge computing. Ya bolak-balik gitu aja, sama di ini juga proses routing. Tapi kalau di proses routing alasannya lebih banyak. Kenapa kita harus logically centralized? Tadi lebih mudah manajemennya. Kalian punya 10 router, kalian mesti akses satu-satu. Let's say pakai SSH satu-satu. Kalau pakai centralized, ya udah tinggal akses dashboard SDN controller-nya aja. Oh ya, akhirnya kelasnya masuk sini. Oke, silakan, silakan. Ya Pak Arinya sakit, kasihan. Udah, kita gabung aja, toh online juga. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, karena tabelnya, jenis tabelnya beda nih sama traditional routing. Kalau traditional routing namanya destination-based forwarding, kalau sekarang generalized. Ternyata generalized ini banyak menimbulkan keuntungan. Gitu ya. Banyak keuntungan. Nanti kita bahas keuntungannya apa saja. Banyak keuntungannya. Oke, kita mulai nih. Keuntungan yang pertama. Ini boleh saya skip ya ini. Saya nggak tahu kenapa slide ini nggak saya hapus. Padahal bisa saya skip. Oke. Keuntungan yang pertama. Traffic engineering. Oke. Kalau traditional routing, pakai OSPF, ini kan contoh yang dibahas di kelas ya. Kalau ada paket yang mau dikirim dari U ke Z, oke, okay, logically kita lewat UXYZ. Kenapa lewat UXYZ? Kenapa nggak lewat atas? Kenapa nggak lewat atas? Kenapa lewat bawah? Lewat UXYZ? Ya, cost-nya ya, ya, cost-nya murah ya, 4 doang, 112. Tapi kan bagaimana kalau misalkan seluruh paket dikirim lewat bawah, apa yang terjadi? Kalau semuanya lewat situ gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Traffic itu akan apa yang terjadi? Jarak apa, jalur itu apa yang terjadi dengan jalur itu? Kalau semua lewat situ. Macet, betul. Dan kalau macet, somehow saya pengen melakukan manipulasi traffic kan. Nah, macet, oke, kita pindah lewat atas aja.
Kalau dalam traditional routing, apa yang harus saya lakukan supaya sekarang trafiknya pindah ke atas? Apa yang harus saya lakukan? Nggak lewat bawah lagi. Sebagai network engineer yang pakai masih traditional gitu, apa yang harus saya lakukan? Ntar pilihannya mau OSPF, mau link state, mau distance vector, kan sama-sama dia nyari jalan yang paling cepat kan? Jadi yang harus saya lakukan? Ya, ganti jarak. Oke, kalau gitu kita manipulasi. Tuh, nggak bisa lagi lewat situ. Sekarang lewat situ mahal. Oke, dia akan pindah ke atas. Walaupun nggak cuma ini ya, kita cuma harus mengupdate beberapa lagi. Ini harus kita update. Mana lagi yang mesti kita update? Supaya dia lewat UVWZ. Dan bukan lewat jalan yang lain. Mana lagi nih mesti kita update nih? Biar dia nggak lewat jalan yang lain. UVWZ, UV, VX, XW, masih bisa ya, tuh. Ya, VX, WX, WY, WY nggak perlu ya. WY nggak perlu diupdate ya. Toh, YZ-nya udah jadi 20. VX sama WX mesti diupdate ya. Nah, kalau kita update jadi kayak gini, baru deh, dia akan lewat UVWZ. Benar ya? Nggak akan lewat UVWYZ kan? Ya, nggak mungkin ya, karena YZ-nya udah mahal banget, udah 20. Nah, ini yang harus dilakukan. Mengupdate link, repot sekali gitu ya. Apalagi harus banyak yang harus diupdate. Nah, ini tidak perlu terjadi kalau pakai SDN. Kamu tinggal set aja rules-nya. Oke, lewat UVWZ. Kayak sesimpel itu. Gitu. Set aja gitu. Dia akan otomatis lewat situ. Kan programmable-nya kayak gini. Simple lah sebenarnya. Tanpa harus mengupdate terus. Oke, apalagi yang tidak bisa dilakukan dengan traditional routing? Oke, bagaimana kalau saya dari awal ingin melakukan load balancing? Separoh lewat V, separoh lewat X. Jadi, di saat yang bersamaan, dua paket yang berbeda akan dilewatkan ke dua traffic yang berbeda. Ini load balancing nih. Load balancing hal yang simple dan hal yang sudah lumrah di bidang yang lain. Misalkan server access dan sebagainya. Tapi dalam network, ini nggak bisa kalau pakai traditional routing. Ini nggak bisa. Atau contoh yang lain. Kalau misalkan warna biru, rutenya X, W, Y, Z. Tapi kalau warna merah, rutenya U, V, W, Z misalkan. Ini nggak bisa kalau pakai traditional routing. Pemisahan kayak gini gitu. Kalau misalkan berdasarkan jenis, apa namanya, source-nya misalkan. Kalau datang dari U, U, V, W, Z. Tapi kalau datang dari X, X, W, Y, Z. Nggak bisa tuh. Tapi kalau misalkan pakai traditional routing, datang dari X. Rutenya gimana? Ya, X, Y, Z gitu kan. Nggak bisa disuruh lewat W gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan kalau pakai traditional routing, tapi bisa dilakukan kalau pakai SDN. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Di bagian ini, saya cuma mau menyampaikan bahwa ini logical behind transition dari traditional ke SDN. Ya, kalau nggak make sense, boleh disampaikan. Oke ya, oke. Okay. Oke, bagian berikutnya aja saya mau bahas komponen SDN. Ya, komponen SDN. Lebih tepatnya komponen SDN controller. Kita kan lihat gambar ini kan nggak ada bedanya ya. Bagian routernya sih nggak ada bedanya. Tabelnya okay, tadi agak beda. Yang satu destination-based forwarding, yang satunya lagi generalized forwarding. Tapi intinya tabel-tabel juga. Nah, yang beda nih di atasnya. Remote controller dan atasnya. Nanti itu kita akan komponen. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Silakan. On mic atau chat. Silakan.
Oke, nah ini tabelnya berbasis generalized forwarding. Oke, dan open flow nanti dimasukkan. Protokolnya namanya open flow. Terus, pemisahan control plane, data plane sama dengan traditional forwarding ya, tidak ada masalah. Sama. Nah, di control plane itu, dia menggunakan API untuk abstraksi gitu ya, untuk akses router atau switch, data plane switch yang ada di bawah. Oke, jadi ada benda lagi, satu lagi namanya switch. Gitu. Switch bukan yang kotak, itu bukan. Bukan switch benda, switch itu. Tapi ini kayak sebuah tools untuk berkonek, untuk koneksi antara SDN controller dengan si router yang ada di bawah. Disebutnya sebagai data plane switch. Jangan tukar ya terminologi. Oke. Nah, yang menarik, bagian atas ini itu programmable by human, by programmer. Oke, kita lihat. Di komponen SDN itu ada tiga. Atas, tengah, bagian bawah. Yang bagian bawah disebut sebagai data plane switch. SDN controlled switch. Kok switch tapi bentuknya kayak router? Jadi switch di sini bukan berarti switch yang kalian pakai di A04 ada switch ya. Wait, kita belum bahas switch sebetulnya. Baru nanti minggu depan bahas switch. Tapi ini adalah alat langsung yang berhubungan dengan router. Ya, ini routernya. Ini routernya lah. Ini routernya. Ya. Ini bagian paling bawah adalah routernya. Kalau di traditional routing ya kita sebut ini adalah router. Oke. Okay. Nah, bagian tengahnya ada SDN controller. Ini software. Bagian ini, SDN controller akan memberi perintah ke data plane switch yang di bawah lewat southbound API. SDN controller switch yang ada di bawah bisa juga berkomunikasi dengan SDN controller dengan menggunakan southbound API. Dalam konsep ini, si controller yang di tengah itu berfungsi kayak OS. Berfungsi seperti OS. Layaknya bayangkan OS, ada manusia, ada OS, ada hardware. Ingat ya dulu kan? Ada manusia, ada OS, ada hardware. Manusia nggak boleh ngasih perintah langsung ke hardware. Ya, ngakses memori, ngakses CPU, ngakses printer, ngakses I/O, nggak boleh kan? Yang boleh itu OS. Jadi manusia bikin program di OS, nanti OS manggil sistem call ke hardware. Ingat ya dulu ya, kayak gitu ya, pemisahannya. Ini sama persis kayak gini. Jadi nanti manusia memprogram sesuatu, programnya akan di-execute di SDN controller, dan dia, SDN controller akan memanggil function atau merintah SDN switch yang ada di bawah. Nah, kayak gitu kali ya logikanya. Jadi sama persis, cuma bedanya ini network, bukan OS. Oke. Ada banyak yang dilakukan di SDN controller. Abis ini ada komponen-komponennya, fungsi-fungsi, dan fitur-fiturnya gitu ya, Pak. Nah, dia juga akan terhubung ke atas dengan API yang disebut sebagai northbound API. Jadi, ini adalah bagian di mana manusia programmer bisa melakukan programming gitu di sini di network control apps. Ngasih perintah, nge-define rules, anything begitu kan. Dan itu akan di-forward ke bawah lewat northbound API dan nanti sama si SDN controller di-forward lagi ke bawah pakai southbound API. Kurang lebih kayak gitu. Nah, menariknya, dan ini sangat menarik, dan why we have to move to migrate to this SDN thing, tiga-tiganya itu independent satu sama lain. Yang nyediain network control apps, bisa siapapun. Yang nyediain SDN controller, bisa siapapun. Routernya merek apapun. Gitu. Jadi nggak kayak waktu ngerjain Cisco pakai tracer ya. Kalau pakai Cisco, ya semuanya harus Cisco gitu. Semuanya Cisco gitu ya.
protokolnya yang diakui oleh Cisco, hardware-nya harus hardware-nya Cisco, begitulah. Gitu. Nah, itu yang menarik di SD. Jadi gagasannya adalah kita open dan enggak vendor lock sekarang. Ya, walaupun kalau nggak pakai Cisco bisa open juga sih, kayak pakai Mikrotik misalkan, tapi tetap aja sih ada aspek-aspek lock, vendor lock-nya gitu. Tapi kalau SDN enggak, dia benar-benar open semuanya. Nah, idenya ini saya ini teori aja. Prakteknya dan lebih detailnya nanti kita akan bahas di guest lecture. Kalian boleh tanya sama Vincent. Nah, apa aja sih? Ya, detailnya kayak gimana gitu ya. Oke, nah ini komponennya bagian tengah. Ada interface, ada API. Ya, hubungan dengan programmer pasti lewat API ya. Dia juga bisa ngasih info mengenai graph dari networknya. Jadi kita bisa lihat tuh. Kayak GUI-nya gitu kan. Oh, graph-nya kayak gini. Kalau di pakai tracer, kalau misalkan beneran nggak simulasi, kamu nggak bisa lihat tuh graph-nya, kecuali kamu gambar gitu, gitu kan. Yang dilakukan cuma connect aja gitu di CMD kan, nggak kelihatan. Tapi kan ini bisa kelihatan. Terus ada komponen tengah yang isinya adalah info-info statistics, host info, switch info, link state info. Ini monitoring gitu ya, data-data monitoring. Flow tables, dan lain sebagainya. Bagian bawah yang digunakan untuk berkoordinasi dengan data switch plane, itu ada dua protokol utama. Satu OpenFlow dan SNMP. Nah, OpenFlow inilah protokol utama di SDN. Oke. Terus, apa lagi yang perlu disampaikan? Nah, OpenFlow protokol ini penting. OpenFlow protokol ini, posisinya di situ kan tadi kan? Ada di bawah ya. Dia bekerjanya di level antara SDN controller dengan data switch plane aja. Jadi kerjanya di sekitaran southbound API. Gitu. Jadi apa aja yang bisa dia lakukan? Oke, dia pakai TCP katanya untuk exchanging message. Tapi kurang lebih aktivitasnya itu ada tiga. Pertama, menghubungkan atau berkomunikasi antara controller dengan switch, berarti dari atas ke bawah, atau sebaliknya, dari switch ke controller, atau yang lainnya, simetrik, langsung gitu ya, atas bawah. Nah, jadi open flow itu di bawah. Manusia dengan SDN, ke API di atas. Nah, gitu. Gambarnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi ada dua. Ada open flow message, ada OpenFlow API. Ini dua hal yang berbeda. Oke, tadi kan aktivitas yang dilakukan oleh ini ya, OpenFlow. Sekarang dari atas ke bawah, apa aja sih apa yang dilakukan dari atas ke bawah, dari controller ke switch? Oke, dia bisa query, dia bisa configure. Literally ketika kalian mengkonfigur router, apa aja sih yang bisa dilakukan? Nah, itu juga dilakukan oleh OpenFlow dalam konteks controller to switch message. Dia juga bisa melakukan modify flow table. Tabel yang udah di-push ke bawah, itu dilakukan oleh, di-push oleh ini ya, OpenFlow juga kan. Ada perubahan, ya udah push lagi ke bawah. Jadi pokoknya apapun yang atas ke bawah itu dilakukan pada pesan ini, controller to switch message. Sebaliknya juga bisa dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, apa saja yang dilakukan? Kalau ada perubahan, kalau ada entry yang perlu di-delete, apapun itu yang perlu diketahui oleh manusia di dashboard atas, ya dikirim dari bawah ke atas. Sama si OpenFlow juga. Gitu. Terus, ya ini persis kayak prinsip OS gitu ya. Good things dari OpenFlow ini, kita nggak bisa ngeprogram langsung OpenFlow message. Kita harus lewat API-nya. Supaya apa? Supaya nggak ada misuse gitu ya, sama kayak user space, kernel space, mungkin masih ingat tuh OS. Kalau ada di user space, kita nggak bisa langsung akses hardware. Dia baru bisa akses hardware kalau ada di kernel space. Gimana kalau kita ada di space dan kita ingin mengakses hardware, kita panggil system call kan yang bisa mengexecute sesuatu di kernel space. Kayak gitu logikanya. Sama persis. Oke.
Oke, nah ini contoh kalau misalkan ada sesuatu hal, stepnya kayak gimana gitu ya antara manusia sampai router di bawah. Misalkan ini katanya ada problem di sebuah router, maka router akan ngirim switch to controller message diterima sama open flow yang ada di SDN controller, sama ya di forward ke atas, forward lagi ke atas. Nanti decision-nya dilakukan dari atas manusia. Oh, oke. Ternyata kita harus update sesuatu. Flow table-nya. Oke. Link state info-nya diupdate. Flow table-nya diupdate. Baru nanti dari atas di-push ke bawah. Jadi, router yang ada di bawah nggak ngapa-ngapain. Tidak perlu melakukan pengiriman pesan kayak traditional routing. Semuanya di-push dari atas. Itu nah, ini bedanya. Ini lebih ke beda signifikannya antara traditional routing dan SDN controller. Oke, that's it. Ada dua controller di SDN controller yang tengah itu. Satu namanya ODL, satu namanya ONOS. Ini nggak akan saya bahas lebih detail. Ini cuma kalian cukup tahu ada dua benda itu dan keduanya punya fungsi yang berbeda. Dan keduanya mestinya exist pada sebuah sistem SDN controller yang lengkap. Gitu kurang lebih. Ya, ini cuma buat pengenalan. Jadi nggak ada hal teknis. Teknisnya nanti akan kita pelajari pada saat kuliah umum. Sampai sini ada pertanyaan. Cukup lama, 40 menit. Itu intro aja. Topik pekan ini yang harusnya dibahas ya ini. Link layer dan lah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, mudah-mudahan oke ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat aja atau on mic langsung, nggak ada masalah. Ya, oke. Nah, oke. Oke, take your time, 1 menit, 2 menit. Oke. Sekarang yang mau kita bahas adalah layer nomor 2. Layer terakhir yang dibahas di kuliah Jarkom. Layer nomor 1 nggak dibahas. Layer nomor 5 application layer, layer nomor 4 transport layer, layer nomor 3 network layer, layer nomor 2 link layer, layer nomor 1 physical layer nggak kita bahas. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas? Services seperti biasa. Services dan scope-nya apa aja? Terakhir kita bahas teknologinya apa yang ada di layer ini gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu sebuah istilah misalkan Ethernet, nah, Ethernet itu adalah protokol yang ada di layer ini, layer 2, link layer. MAC address misalkan, nah, MAC address itu adalah identifier yang digunakan di link layer, di layer 2. Kayak gitu. Itu yang mau kita bahas. Nah, ini daftar isinya. Hari ini saya harus membahas dua hal ini. Error detection, correction, sama multiple access protocol. Di kelas jam 1 tadi, error detection and correction sukses dibahas, tapi multiple access protocol-nya kebahas sedikit. Saya hari ini akan berusaha membahas lebih banyak. Kenapa? Karena minggu depan nggak ada kelas dengan saya. Gitu ya. Tapi kelas A masih aman karena masih ada kelas dengan saya. Kita coba bisa bahas seberapa jauh. Kalau nggak kebahas, saya mohon maaf. Dan kalian harus lihat video kelas A ya, mohon maaf. Kalau nggak, tapi saya usahakan kita akan bahas lebih banyak dari kelas A. Oke, dua hal ini. Minggu berikutnya lagi nanti ketemu lagi dengan saya di LAN. Nah, kalau kalian dengar istilah LAN, main game, set up LAN. Nah, itu LAN itu ada di link layer. Scope-nya, ya, bukan di network layer. Kenapa? Karena tidak berurusan dengan router. Kan internet juga, Pak. Enggak. Coba kalian main game pakai LAN, pakai internet enggak? Mestinya enggak, ya.
kan local area network, jadi nggak usah pakai internet luar. Ya, betul. Nah, itu adalah link layer, scope-nya. Jadi nggak, bukan network layer. Ya, tidak melibatkan router, tidak melibatkan internet. Gitu. Ya, oke. Nanti kita bahas LAN. 2 minggu lagi, tanggal berapa tuh? 28, berarti ya, tanggal 28 kita bahas LAN. Oke. Pertama yang mau dibahas adalah, oke, scope-nya. Masih ingat nggak? Dulu waktu bahas application layer, data yang dikirim di layer ini disebut sebagai apa? Di application layer. HTTP, gitu, DNS. Data yang dikirim atau paket yang dikirim sering disebut sebagai? Sebut sebagai apa tuh kalau di application layer? Ayo, masih ingat nggak? Harus ingat loh. Namanya apa? Kalau di application layer, HTTP deh. HTTP, data yang bermain di level yang digunakan oleh protokol HTTP disebut sebagai apa? Datanya atau paketnya? Paket, sorry, bukan data. Paketnya. Paketnya disebut sebagai? Paket kan istilah umum. Kalau di application layer disebut sebagai? Message. Tuh. Dibungkus. Turun level bawah, transport layer disebut sebagai? Yes, segment. Paket istilah umum ya. Paket itu istilah umum. Di level application layer jadi message, disebut sebagai message. Turun transport layer disebut sebagai segment. Turun lagi ke network layer disebut sebagai apa? Kalau di network layer disebut sebagai? Network layer. Minggu lalu, network layer. Datagram, betul. Sekarang kita sebut sebagai datagram dibungkus disebut sebagai tadi udah dibilang sama Rizky. Jadi frame. Nah, sekarang istilahnya datagram frame mengencapsulate datagram. Scope-nya yang mana? Scope-nya adalah antara dua node yang saling berdekatan. Jadi kalau di gambar ini misalkan antara router ini dengan router ini. That's it. Itu urusan link layer, bukan urusan network layer. Antara access point ini dengan laptop ini. Itu adalah urusannya link layer, bukan urusannya network layer. Kalau network layer, urusannya dari mana ke mana? Dari laptop ini mau mengakses server. Nah, itu urusannya network layer. Cari rutenya kemana? Lewat sini, 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 sini. Oke, nyampe sini. Oh, sorry, salah gambarnya. Tapi ketika datagramnya mau dikirim, dibungkus dulu jadi frame, dan itu masuk scope-nya link layer ketika harus ada transmisi data atau transmisi paket dari dua node yang berdekatan. Nah, ini scope-nya link layer di situ. Untuk itu, diperlukan beberapa konsepsi yang kita pahami. Pertama, kita harus paham bahwa channel atau jalur yang dipakai untuk mengirimkan frame itu antara dua node yang berdekatan, itu channelnya di-share. Artinya kalau ada dua orang mengirimkan frame di waktu yang bersamaan, dia akan menggunakan channel yang sama. Kalau benar-benar bareng gitu ya, terus tabrakan, ya udah drop, hilang framing. Itu adalah konsepsi pertama. Konsepsi kedua, untuk mengirimkan frame dari dua node, tidak dibutuhkan IP address, tapi kita membutuhkan MAC address. Konsepsi yang ketiga, pada frame yang dikirim dari dua node yang berdekatan itu dikirim dalam bentuk raw binary bytes. Binary, data binary beneran dikirim. 0110 dan lain sebagainya. Dalam bentuk bytes. Oleh karenanya, akan ada kemungkinan error pada bit yang dikirim. Tiga konsepsi ini. Yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama bahwa mediumnya share, yang kedua
Oh, sorry, yang MAC address baru dibahas nanti ketika ke bahas LAN. Yang sekarang akan dibahas dua konsepsi, bahwa shared medium yang digunakan di link layer, yang kedua adalah bahwa karena data yang dikirim dalam bentuk yang paling raw, binary, maka akan ada kemungkinan bit error. Karena satu dan lain hal. Mungkin juga karena medianya, kan bisa dikirim dari pakai wifi lewat, oke, kalau wifi itu ngirim lewat apa? Lewat udara atau? Datanya dikirim lewat udara. Kebayang nggak sih kalau Wi-Fi itu sebetulnya yang dikirim lewat apa? Kayak ingat fisika SMA. Pakai frekuensi, bu, frekuensi kan ini ya. Yang dikirim apa? Sesuatu yang memiliki frekuensi. Apa? Di fisika SMA. Gelombang. Yes. Yang dikirim itu gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik. Bagaimana dengan kabel? Kan ada dua kabel juga ya. Kalau nggak wifi lewat kabel kan. Bagaimana dengan kabel? Apa yang dikirim lewat kabel? Ini SMA fisika SMA ya. Kalau dikirim lewat kabel apa? Bentuk sama nggak? Apakah gelombang elektromagnetik juga atau bukan yang dikirim lewat kabel? Arus. Arus apa? Seperti listrik, tapi sinyal bentuknya. Beda, bukan listrik. Ya, dikirim dalam bentuk sinyal. Ya, yang menyamakan. Iya. Persamaan antara sinyal dengan gelombang adalah dua-duanya sama-sama punya frekuensi. Sama-sama punya frekuensi. Nah, makanya bisa ngalir. Listrik punya frekuensi nggak, listrik? Ini fisika banget ya. Oke, kita skip lah. Kan bukan kuliah fisika ini. Oke. Nah, itu bahasan di link layer. Oke. Nah, skip lah. Di mana link layer diimplementasi? Link layer itu posisinya mirip-mirip kayak di OS itu kan ada hardware kayak RAM, graphic card gitu kan, terus printer. Bendanya tuh ada bendanya, ada hardware-nya. Tapi dia juga kan connect ke OS dengan software tambahan ya. Kita sebut sebagai apa biasanya? Software apa yang fungsinya menjadi penghubung antara OS dengan dia gitu, dengan hardware itu. Karena kalau hardware itu doang dicolokin ke komputer, nggak bisa tuh. Nggak akan ngomong deh, nggak ngobrol. Selain dicolokin, kita juga mesti install satu software tambahan supaya mereka bisa ngobrol. Namanya apa software-nya? Driver. Nah, itu pula yang dibutuhkan dalam di link layer. Jadi link layer ini diimplementasikannya gabungan antara hardware software gitu. Hardware-nya namanya network interface card NIC. Software-nya ya ada software-nya juga. Driver juga gitu. Jadi dia mainnya di situ antara hardware, software dan firmware satu lagi ternyata. Jadi di dalamnya ada semacam OS juga gitu. Nah, kurang lebih kalau ditanya posisinya di mana gitu ya. Jadi dia somewhere between hardware dan software. Gitu. Nah, kayak gini lah kira-kira. Nanti ketika dia masuk di sisi link layer, service-service yang di link layer akan bekerja. Tadi apa aja? Tadi ada error detection, terus ada lagi tadi apa? Multiple access protocol. Itu bekerja semua di situ. Kirim, diterima sama penerima. Di node yang sebelah. Nah, itu kira-kira intronya. Ada yang mau ditanyakan? Kebayang sebetulnya scope link layer ini ada di mana? Kita akan membicarakan topik-topik di bagian mana dari alat-alat yang ada di depan kita gitu ya. Laptop, ada handphone, ada router, mudah-mudahan kebayang begitu dengan
intro tadi. Kalau belum kebayang, boleh diklarifikasi, ditanya. Silakan. Stop dulu, 1 menit untuk narik nafas dan mencerna dulu apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah ini kita mau bahas 2 hal. Satu, error detection correction. Satunya lagi, multiple access protocol. 2 ini ya. 2 service dari beberapa banyak service yang disediakan dari Slack. 2 aja. Oke, sudah. 1 menit, sudah. Sudah ya, tarik nafasnya. Sekarang kita masuk ke error detection and correction. Oke, sebelum lanjut saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum ada NPM-nya, tolong segera ditambahkan NPM di namanya ya. Saya ada yang Kenzi, kamu belum pakai NPM, nanti nggak kehabisan kalau nggak pakai NPM. Ah udah, Kenzi dong. Oh iya, Kenzi silakan tambahkan NPM. Kalau enggak nanti kamu nggak dianggap hadir. Oke. Lanjut error detection and correction. Oh, tidak bisa rename. Kamu keluar dulu, join pakai link yang ada di Scale. Nanti bisa dapat NPM. Begitu kalau nggak salah. Ini ada Raffi juga di sebelah. Nggak tahu, nggak bisa rename, kayaknya settingan saya. Oke, nah, error detection. Topik pertama, karena data yang dikirim berupa bit, binary, bytes, gitu, maka akan terjadi error. Bukan akan terjadi error, berpotensi terjadi error. Maka kita perlu menambahkan bit tambahan yang disebut sebagai EDC, Error Detection and Correction Bit. Ini kayaknya mungkin saya bisa refresh. Waktu PSD belajar ini enggak? Namanya apa? Coba, masih ingat enggak? Press condition? Bukan, bukan. Error detection bit atau error correction bit, namanya apa? Waktu PSD, kuliah PSD. Error bit aja mungkin aku lupa. Namanya apa tuh, kayak ada 1 bit kutuker gitu. Namanya apa? Masih ingat enggak? Jangan jawab Hamming code, Pak. Betul, Hamming code, cacetnya oke. Parity bit, Hamming code, betul. Nah, itu adalah beberapa algoritma sejenis. Tapi kalau di network, itu ada spesifik namanya CRC. Ya, kita yang mau bahas CRC-nya sih. Kalau parity-nya juga dibahas di kelas, Hamming code enggak, karena nggak dipakai di network. Simple itu, sesimpel itu aja. Tapi diagramnya kayak gini kurang lebih. Datagram yang dikirim itu melewati link yang berpotensi menghasilkan error. Maka, supaya memastikan kalau datanya nggak error, kita tambahkan EDC. Nanti kalau udah nyampe, dicek lagi. EDC itu fungsinya itu kan, untuk ngecek ini error apa nggak. Oke. Kalau error, do something. Kalau tidak error, oke, aman. Kirimkan ke yang meminta. Jadi, 2 tahap sebetulnya. Error detection. Ada juga algoritma yang selain detection, dia juga correction. 2 gitu. Error detection aja. Atau sampai correction juga. Kalau parity bit itu menurut kalian detection atau correction? Error detection aja atau error detection and correction? Yang dipelajari di PSD dulu tuh. Yang simple lah, bit, odd parity bit atau even parity bit itu detection aja atau udah sama correction-nya juga sekali? Detection doang. Oke, good. Sekarang, remind lagi behavior internet, dulu sempat dibahas bahwa internet itu pengennya yang simple-simple, tidak mau yang kompleks-kompleks, best effort. Menurut kalian, di internet itu pakainya
algoritma yang error detection aja atau error detection plus correction? Kira-kira. Berdasarkan ini ya, begitu ya, sifat internet yang pengennya. Oke, kebayang ya? Artinya kalian paham ya, sebuah algoritma yang incorporated both detection and correction itu mestinya algoritmanya lebih canggih kan? Lebih hebat. Tapi konsekuensinya lebih kompleks, lebih mahal. Enggak oke lah, gitu. Buat seorang internet itu tidak suka yang begitu-begitu. Sukanya yang simple-simple aja. Ya kalau kuliah gitu. Yang penting lulus lah gitu. A, ya alhamdulillah kalau A, kalau enggak juga enggak apa-apa yang penting lulus. Nah, orangnya begitu kayak. Dan ada yang begitu juga sini. Ada yang enggak yang saya harus A. Jadi internet itu tidak sekompleks itu pemikiran. Itu juga sama. Kira-kira menurut kalian di internet kan tidak tambah tidak diincorporated dengan correction. Cukup detection aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau sudah terdeteksi ada yang error, harusnya apa yang harus dilakukan? Kan tidak ada correction-nya sekarang. Internet nggak peduli dengan correction. Terlalu kompleks lah cara berpikirnya kalau tambah correction. Oke, saya bisa mendeteksi error. That's it. Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Notify, kirim ulang. Oke, kita lihat. Apakah link layer, ini kita lagi ngomongin link layer soalnya, layer mana yang ngurusin notify ataupun kirim ulang? Layer mana? Ingat lagi. Ingatkan itu udah layer-layer. Yang protokolnya memungkinkan mekanisme kirim ulang. Itu ada di layer mana? Betul, adanya di transport layer di TCP, bukan urusnya di link layer. Jadi kira-kira menurut kamu yang dilakukan di link layer, kalau dia berhasil mendeteksi error, apa yang dilakukan? Ya, pasti nggak minta kirim ulang, itu bukan urusannya link layer. Betul, Richard. Dibuang aja, itu yang bisa dilakukan oleh link layer. Loh, error nih, buang aja. Biar dipikirin sama si transport layer. Kok paketnya nggak nyampe-nyampe? Bukan urusan saya ngebuang aja kalau error. Jadi betul. Sesimpel itu. Deteksi error, error buang. Nah, bagaimana cara mendeteksinya itu yang akan dibahas di sini. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini algoritmanya. Namanya Cyclic Redundancy Check, CRC. Ini dipakai di semua. Di Ethernet yang pakai kabel, pakai CRC. Wi-Fi yang pakai wireless, itu juga pakai CRC. Algoritma pendeteksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita stop dulu. 1 minute. Nafas dulu. Ada pertanyaan satu sini. Oh, enggak cukup. Oke, nah, CRC. Oke, ya, lanjut ya. Pertama, mekanismenya begini kalau CRC. Dia agak beda dengan parity. Ya. Kalau parity cukup ditambahin 1 bit parity aja, dan itu 1 ya bitnya. Entah, nanti kita tentuin mau even, mau odd, gitu ya, terserah. Tapi kita sekarang mekanismenya gini. Saya punya data D, kemudian saya tempel si CRC bit R. Nanti dikirim ke penerima, nanti penerima akan ngecek. Ngeceknya pakai apa? Pakai tambahan satu kunci yang disebut sebagai G, generator. G ini mesti disepakati baik pengirim maupun penerima. Bayang ya. D, data. Append dengan R, CRC, kirim, nanti penerima akan cek
lakukan komputasi DR dikomputasi dengan G sehingga keluar hasil. Error? Tidak error. Itu dulu. Rule lainnya, panjang G itu selalu satu bit lebih panjang daripada R. Jadi kalau R-nya 1 bit, maka G-nya 2 bit. Kalau R-nya 3 bit, maka G-nya 4 bit. Begitu seterusnya. Pertanyaan sampai sini, oke ya. Bagaimana komputasi antara D, R dengan G sehingga bisa ketahuan dia error atau tidak error? Oke. Jadi komputasinya adalah dibagi. Kalau D, R dibagi G habis, tidak bersisa, maka tidak error. Tapi kalau DR dibagi G tidak habis, maka error. Logikanya gitu. Jadi D sama R akan dibagi, dikomputasi dengan G, sehingga habis. Berarti tidak error. Kalau tidak habis, error. Sudah sesimpel. Tapi turunannya agak rumit sedikit. Kita turun. Oke, jadi gini. Kita punya data D, panjangnya D kecil. Bit. Kemudian kita harus cari R yang memenuhi prinsip tadi. Kalau D di append dengan R, kalau D di append dengan R dibagi G, dia habis. Jadi tahap yang harus dilakukan oleh pengirim adalah mencari R dengan asumsi D-nya datanya yang mau dikirim sudah ada. G generatornya sudah disepakati antara dua node. Kita harus nyari R. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau D R dibagi G itu harus habis. Saya bilang habis ya karena nggak mesti. Kalau mau dulu dua, ya nol sih. Tapi ya simpelnya begitu. Kalau habis. Oke, jadi goal kita adalah nyari R. Kita turunin satu-satu. Ini agak rumit sedikit mak. Oke, pertama kita harus merepresentasikan DR-nya dulu. D direpresentasikan dengan R. Oke. Nah. Operasi yang dilakukan itu adalah berbasis binary, kan? Kan bilangan binary, kan? Dan habis tidak habis modulo. Modulo. Berarti modulo yang dipakai adalah modulo 2. Kan? Modulo 2. Nah, jadi komputasi yang dilakukan di CRC ini berbasis modulo 2. Modulo 2 aritmatik. Agak beda dengan binary aritmatik biasa. Oke, lihat. D di append dengan R, saya ubah representasinya menjadi D kali 2 pangkat R di XOR dengan R. Paham ya? Ini agak lama juga di kelas sebelah nih. Ini. Ada yang paham nggak? Ini maksudnya apa ya? Ini beneran harus ingat PSD. D dikali 2 pangkat R artinya apa? Yes, shift left. Shift left. Shift left. Artinya shift left itu gimana? Artinya di shift left itu diapain artinya? Isi 0. Geser kiri diisi 0. Kalau saya punya data 1, 0, kemudian saya kalikan dengan 2 pangkat 3, itu hasilnya apa? Satu nol, entah 10 ini, 1, 0. 1, 0
dikali 2 pangkat 3, hasilnya berapa? Satu nol, di shift left sebanyak 3 bit, hasilnya ya. 0, 1, 2, 3. Maka ini adalah 2 pangkat 3 ya. Ini adalah 2 pangkat 3. Oke. Lumayan ya, ingat lagi PSD 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke. Sekarang balik lagi. Mengapa harus dilakukan ini? Karena saya ingin mendapatkan R. Sekarang abaikan D, fokus ke sini. Dua pangkat R di XOR dengan R, hasilnya apa? Dua pangkat R di XOR dengan R. Sorry, saya bukan artinya dua pangkat R, karena nggak meaning tuh ya. Cuma tadi komponen tadi tuh, komponen dua pangkat R, itu kalau di XOR dengan R, hasilnya apa? Jadi saya punya contoh ini kan ya. D-nya sama dengan 1, 0. R-nya sama dengan 3. Maka, ya kan, 0, 0, 0, 0. Ini kan D, dua pangkat R. Sekarang yang saya minta adalah ini bagian ini, di XOR dengan R. Hasilnya apa? Yes, hasilnya R, betul ya? Jadi, D kali 2 pangkat R, XOR dengan R sama dengan DR, betul nggak? Betul ya? Kalau belum paham, saya mungkin mau ngasih waktu 2 menit lagi untuk jelasin, tapi kalau enggak ini kan kuliah matematika diskrit, jadi saya mau skip ya. Oke, sampai sini ada yang belum ngerti. Jadi D kali 2 pangkat R XOR R sama dengan DR. Betul. Kenapa saya capek-capek ngeluarin ini? Karena saya ingin mencari R. Saya ingin mencari R, dan saya ingin muncul XOR. Saya ingin memunculkan XOR, karena nanti XOR itu yang akan membantu. Silakan on mic kalau chat, kalau ada yang belum ngikutin ya. Saya mau lanjut. Oke. Goal-nya adalah mencari R, sedemikian sehingga nanti DR exactly divisible by G, by J, by G, modulo 2. Sedemikian sehingga DR dibagi G itu habis. Nah, jadi kita muncul. Oke, lanjut. Jadi persamaan lengkapnya kayak gini. D kali 2 pangkat R di XOR dengan R sama dengan NG. Dan G-nya adalah generator. N-nya ini. N-nya apa, Pak? N-nya aja, yang penting sisa. N-nya apa, Pak, tadi? Sisa. Oh. Bukan sisa ya, kelipatan. Kalau dibalik nanti jadi sisa. Gitu. Nah. Kalau dibalik jadi sisa. Any number. Sedemikian sehingga habis nanti. Ya, exactly gitu habis. Any number n. Ya. Kalau diturunin, kan goalnya nyari R ya. Kan goalnya nyari R. Persamaan di atas itu equivalent dengan ini. Ini berdasarkan prinsip XOR. Oke.
ini nggak usah dibahas lebih detail ya. Ini aduh agak lama nih. MD. Tapi saya mau langsung ke persamaan akhir. Jadi saya ingin mencari R dan R harus memenuhi persamaan ini. D kali 2 pangkat R dibagi G. Sisanya adalah R. Gimana buat ngomongnya ini ya? Jadi sisa dari D kali 2 pangkat R dibagi G adalah R. R adalah sisa dari R adalah sisa dari D kali 2 pangkat R dibagi G. Ini yang mau kita cari. Langsung contohin deh. Aduh, kelamaan. Waktunya habis buat ngejelasin ini yang tidak relevan. Sorry, saya bilang ini tidak relevan karena ini kuliah jargon ya. Kalau ini kuliah matematika mungkin jadi relevan. Oke, langsung contoh aja deh. Saya punya G1001. Saya punya G1001 disepakati bersama oleh dua node. Kemudian saya punya D. D-nya adalah 101110. D-nya mesti saya shift left berapa kali? Berapa bit? Tiga bit ya. Oke, pakai rule tadi ya, tiga bit. Oke, berarti saya shift left tiga kali. Simply tambahkan saja nolnya di belakang D. Ini adalah D kali 2 pangkat R. Oke, mungkin ini perlu. Kalau nggak paham mengapa ini D kali 2 pangkat R, mungkin boleh tanya. Saya akan klarifikasi. Jadi D-nya adalah yang ini. Dan 2 pangkat R-nya adalah yang ini. Oke ya. Habis itu, pakai itu tadi persamaan ini. Dibagi D kali 2 pangkat R dibagi G. Nanti sisanya adalah R. Sisa dari operasi tersebut adalah. Jadi ini tinggal dibagi. Tapi mungkin saya kasih note. Saya mesti kasih note bahwa pembagiannya kita menggunakan aritmatika modulo 2. Bukan aritmatika binary biasa. Ada yang mungkin tahu? Mungkin tahu gitu ya, mungkin sebelumnya udah pernah belajar. Bedanya apa ya aritmatika binary biasa sama aritmatika modulo 2? Signifikan sih lumayan, karena agak berbeda, sangat berbeda. Oke, mungkin dari prinsip yang sederhana aja ya, tambah kurang. Tambah kurang. Penjumlahan maupun pengurangan di aritmatika modulo 2 tidak ada carry. Nilainya cuma 0 atau 1, iya. Nah, jadi nggak ada carry. Penjumlahan maupun pengurangannya, ya simpelnya begitu ya. Simpelnya kalau diimplementasikan dalam penjumlahan dan pengurangan itu nggak ada carry-carryan. Cuma udah 0 atau 1 aja. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Udah gitu aja. Kalau aritmatika binary biasa kan 1 tambah 1, 1, 0. Ya gitu kan. 1 tambah 1, 1. Nggak ada tuh 1, 0. Jadi 0 apa 1. Itu simpelnya begitu. Jadi tolong pahami. Ini lebih mudah. Dan mengapa ini diimplementasikan? Karena ini sesimpel itu. Kalau diimplementasikan di mesin. Oke, kita cobain lah satu-satu lah. Kita langsung bagi. Langsung aja dari sini. Oke. Kalau misalkan dalam konteks pembagian, ya, yang paling gampang rules-nya gitu ya, biar nggak sulit. Apabila panjangnya sama, hasilnya 1. Kalau panjangnya beda, hasilnya 0. Jadi kalau 1 dibagi 1001, hasilnya 0. 10 dibagi 1001. Hasilnya 0 juga. Ya, tapi kalau 1011 dibagi 1001, hasilnya 1. Nah, ini agak beda, makanya jangan pakai aritmatika.
binary base. Jadi kalau 1001, 101 dibagi 101 hasilnya 0. Saya mau pakai 2 menit aja sampai selesai, nanti kalian boleh cek ulang ya habis ini ya. Pembagian dengan menggunakan modulo 2. Nah, 1011 dibagi 1001 hasilnya 1. Kalau perkalian gimana? Enggak beda sih kalau perkalian. Nah, ini kan ini saya. Rekamannya jelek. Udah gelap di saya, maaf ya. Kayaknya memang kayak gitu jadinya. Lanjut. 101 dibagi 1001 hasilnya apa? Ya, panjangnya nggak sama ya. 0. 0 kali 101, 0. Baru ketika sekarang 1010 dibagi 1001 hasilnya mestinya 1. Karena panjangnya sama. Kalau nggak ngikutin boleh minta saya stop dulu. Barangkali perlu mencerna. Oke, 1 kali 1001, 1001. Kurangi. Oh, kenapa langsung banyak? Nah, berikutnya langsung. Bukan kan ya? 1, 0 dikurangi 1? 1 ya. Turunin 0 kayak gini 0 ya nanti ya ini ya 0 ya dan seterusnya sampai bawah. Ya, yang ini kan 110 1100 baru hasilnya 1 karena panjangnya sama. Setelah ini 011 habiskan. Ini adalah sisa. Nah, ini adalah ya. Sehingga nanti D-nya 101110. R-nya adalah 011. Jadi data yang dikirim adalah 101110 di append dengan 011. Dikirim ke penerima, nanti akan dilakukan operasi sebaliknya. D, R, dibagi G. Kalau 0 atau habis, maka dia tidak error. Kalau non-zero, ya 1 sih, berarti error. Ini PR, silahkan coba betul atau tidak. Kalau 101110 dibagi dengan 011 hasilnya habis. Silakan dicoba sendiri di luar kelas. Cuma saya mau ngasih tahu kalau itulah CRC code. Cyclic redundancy check. Ini yang dipakai di internet. Diimplementasikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Mungkin notes dari saya jangan pakai aritmatika binary biasa, gitu ya. Jangan pakai. Pak, itu kan sisanya kan 011 kan. Terus nanti yang dr per g-nya itu katanya harus habis kan. Kita itu d yang di shift sebanyak r kali atau d dikontak sama r sih Pak? Tadi saya bingung. Oh gitu, D aja, D aja. Kalau yang di kalau yang di shift dengan 2R itu kan sampai sini ya. Ini D2R ya, bukan D ya. Ini D kali 2 pangkat R. Kalau okay. D-nya sendiri mana cuma sampai mana D? D-nya itu sendiri adalah 101110. Dan yang dikirim adalah DR. Ya, bukan D 2 pangkat R, DR, bukan. Oh, tadi yang Bapak bilang harus habis itu apa? DR dibagi G. DR dibagi G harus habis.
Jadi 1010 011 harus habis dibagi 1001. Itu ya, sorry, itu maaf. Diperlukan ya Pak itu. Yes. Oh, oke, ngerti. Saya takutnya salah itu, soalnya DR ntar saya kaliin lagi 1010. Tadi kali, kalau kali gini ya nulisnya ya. Kalau kali gini ya, sorry. Ya benar. Itu berarti di konkat tuh Pak, DR itu tuh. Ya. Oke, Pak. Tadi ada yang tanya nih yang kenapa 3? Sorry, tadi kenapa? Terakhir itu. Mengapa shift left-nya 3 kali? Oke. Kenapa shift left-nya 3 kali? Ini kayaknya slide sebelumnya ya, jawab ya. Mengapa shift left-nya 3 kali? Nah, ini ada argul ini. G itu ini R plus 1. Selalu 1 bit lebih panjang dibanding CRC-nya dengan R. Jadi kalau R-nya adalah R kecil, maka G-nya adalah R plus 1. Kenapa tadi di shift-nya 3 kali? Karena kebetulan, nggak kebetulan sih, di soal ya udah dikasih tahu kalau G-nya 4 bit. G-nya 4. Karena di soal udah diketahui G-nya 4 bit, jadinya ya R-nya 3 bit gitu ya. Maka di shift-nya 3 kali. 3 bit. Oke. Ada lagi? Kalau G-nya 5 bit, berarti shift left-nya 4 bit ya. Kalau G-nya 6 bit, shift left-nya 5 bit dan seterusnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Tidak ya, clear ya. Silakan latihan lagi di rumah. Ini part kecil aja dari topik ini. Tapi saya nggak mau memakan waktu banyak-banyak kalau mau di pembahasan siang sih. Oke. Topik terakhir, masih ada waktu 15 menit. Ya, kita sudah pernah. Tapi ini udah lebih banyak dari topik sebelumnya. Kalau sebelumnya sisa 5 menit, jadinya saya nggak ngebahas apa-apa di topik ini. Ini 15 menit, kita masih bisa bahas banyak hal. 1 menit. Ini dulu, nafas dulu. Kalau ada yang mau klarifikasi, nanya juga boleh. Saya nafas dulu, kalian juga nafas dulu. Ya, oke. Sudah nafasnya. Sekarang kita bahas multiple access protocol. Kenapa multiple access protocol? Karena tadi konsepsi pertama yang kita bahas, bahwa dalam scoop link layer, tiap kali ada media, baik itu wireless maupun kabel, itu dipakai sama-sama. Dipakai sama-sama oleh semua user. Jadi semua user harus berbagi. Nah, cara berbaginya yang akan dibahas di topik ini. Bagaimana cara mereka berbagi? Oke. Sebelum kita bahas, masuk ke algoritma actualnya, cara mereka berbagi, tapi ada rule-nya gitu, prinsip yang harus dipenuhi. Oke, kita harus berbagi, dan kalau kita berbagi, ada konsekuensi dong. Konsekuensinya apa? Satu, kalau ada orang, dua orang yang mencoba memakai satu jalan yang sama, ada kemungkinan dia tabrakan. Sama kayak ada jalan gang, satu mobil doang gitu ya. Terus ada dua mobil ngebut mau masuk ke gang tersebut pada saat yang bersamaan. Cikir. Kan muatnya cuma satu jalan. Jadi kalau barengan nabrak. Kalau nabrak ini disebut sebagai collision. Ya, tabrakan. Collision artinya tabrakan. Dan kalau tabrakan, hilang paketnya. Paket tersebut akan hilang. Sehingga
kita harus mendesain aturan-aturan multiple access protocol sedemikian sehingga kejadian itu bisa diminimalisir, kejadian tabrakan itu bisa diminimalisir. Oke, sebelum masuk itu kira-kira nanti habis ini slide ini ngebahas itu sih, supaya nggak tabrakan apa aja kira-kira caranya? Pakai common sense aja dulu, kita coba. Ada jalan dipakai bareng-bareng oleh lebih dari satu mobil, biar mobilnya nggak tabrakan, apa aja yang mesti kita lakukan? Dijadwalin boleh, atau apalagi? Nggak bisa ditabrak, jalannya nggak bisa, jalannya udah exist kayak gitu. Tapi bisa kita dikasih saat apa? Jalannya bisa kita kasih apa? Asumsinya jalannya satu aja. Jalannya dikasih pembatas. Oke. Jalannya dikasih pembatas. Kasih harus jalan gitu ya. Oke, boleh. Apalagi? Dijadwalin betul. Tapi nggak bisa bikin jalan baru ya. Digedein jalannya juga nggak bisa. Jalannya udah ekskrim. Apalagi? Dijadwalin, dibikin pembatas, boleh. Apalagi? Kepikiran apa lagi? Ngantri boleh. Apalagi? Kepikiran apa lagi yang lain? Boleh itu semua. Diatur polisi boleh, ya. Diatur. Oke, ada lagi. Nah, itu semuanya masuk ke dalam kategori yang akan kita bahas. Oke, terima kasih sudah kontribusi. Nah, jadi, idealnya dulu. Idealnya, kalau misalkan ada jalan panjangnya R, kemudian ada M node, M mobil yang ingin menggunakan jalan itu, mestinya masing-masing node, masing-masing mobil dapat jatah R dibagi M, idealnya. Tapi nggak selalu begitu. Itu idealnya. Aturan lainnya juga adalah mesti simple, selalu ya internet, mesti fully decentralized. Makanya nanti ada beberapa algoritma yang tidak diimplementasi karena tidak mempunyai prinsip ini. Oke, nah, maka akan ada tiga cara. Cara pertama, dipartisi, channel partitioning. Ini kayaknya di bab 1 udah sempat dibahas ya. Ada tiga cara. Time division, multiple access, frequency division, multiple access, code division, multiple access. Time division, multiple access, kayak yang tadi udah dibilang, dijadwalin. Oke, saya pakai dari jam 1 sampai jam 2. Kamu nanti jam 2 sampai jam 3 ya. Jangan dari jam 1 sampai jam 3. Time division, multiple access. Frequency division multiple access. Oke, kita jadiin beberapa jalur. Kamu cuma boleh di jalur satu, nggak boleh di jalur kedua. Oke. Frequency division multiple access. Ada code division multiple access. Agak rumit, tapi selama kodenya unik, kita boleh jalan. Kalau kodenya nggak unik, nggak bisa. Tapi channel partitioning ini allocate piece to node for exclusive use. Bayangin aja. Channel partitioning. Yang kedua, random access. Kalau ini, nggak pakai aturan-aturan. Pakai aja. Bebas aja. Sehingga tabrakan. Nah, fokus di random access protocol adalah bagaimana recovery dari collision. Supaya belajar. Jadi, suruh nabrak aja dulu. Oke, jadi ini kayak belajar naik sepeda. Gimana caranya naik sepeda? Pokoknya cobain aja langsung. Dipakai, jatuh. Nanti dia belajar. Oh, kalau kayak gini saya jatuh. Oh, kalau kayak gini saya nggak jatuh. Oke, jadi learning by crashing gitu ya. Belajar dari tabrakan. Jadi kalau tabrakan dia belajar. Nah, ini prinsip yang kedua. Random access. Tiga, taking turns. Gantian simpelnya. Oke, masih ada 10 menit. Masih bisa saya bahas dulu, Pak. Saya mau kasih kesempatan menurut kalian yang paling make sense. Menurut kalian, dari tiga ini, yang mana? Urutin. Dari yang paling make sense ke yang enggak paling make sense. Coba diurutin. Dari yang paling make sense ke yang tidak paling make sense. Make sense-nya dalam perspektif internet ya. Oke, random access terakhir. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Ini kalau diurutin, kira-kira dari yang paling make sense ke yang nggak paling make sense, yang mana?
Oke, ada yang punya pendapat lain? Random access terakhir. Ada yang punya pendapat lain nggak? Ada yang prefer random access nggak? Oh, oke, okay. Random access taking turn channel partitioning. Oh, oke, okay. Ini totally different. Ini kebalikan sama sekali. Taking turn tetap di tengah-tengah sih. Sisinya. Oke. Okay. Ada punya pendapat lain? Oh, jangan tanya lo, aku habis. Saya minta Ricci sama Ilham boleh on mic ya, boleh kasih argumen kalian. Ricci dulu silakan. Bisa on mic nggak? Iya, Pak. Ya, gimana? Alasan kamu kenapa? Argumen kamu kenapa? Untuk yang random access terakhir, karena sepertinya untuk yang recover from collision-nya akan rumit untuk diimplementasikan. Okay. Lalu untuk yang channel partitioning pertama itu, untuk menjaga supaya adil gitu aja Pak, arusnya jadi semuanya kebagiannya lah sama. Oke, terima kasih. Ilham, boleh Ilham? Kamu kebalikan dari Ricci, silakan. Mungkin menurut saya kalau misalnya random access lebih simpel kali Pak implementasinya. Tapi ya mungkin yang recover-nya juga saya juga agak bingung bu kepikiran tadi. Yang channel partitioning kayaknya paling ribet dan yang taking turn kayaknya tengah-tengah tapi lama gitu kayaknya. Oke, terima kasih Ilham dan Ricci. Sebenarnya tidak ada yang tidak di ranking ya. Ada implementasi yang kadang-kadang dipakai di case ini, cuma memang yang dua paling banyak diimplementasi itu, kalau saya bilang kedua yang paling sering, satu yang paling jarang diimplementasi yang mana kira-kira dari tiga ini? Jadi dua di antara tiga ini sering digabung dikombinasiin, tapi yang satunya lagi jarang banget dipakai. Kira-kira ada yang mau nebak nggak? Satu yang jarang dipakai yang mana? Iya, yang itu adalah taking turns. Taking turns jarang banget dipakai. Jadi either channel partitioning dan random access, dua di antara itu kombinasinya aja. Ya, karena taking turns itu justru yang konsel lebih banyak. Oke, 5 menit lagi kita masih bisa bahas sedikit. Nah, channel partitioning nggak dibahas karena di bab 1 udah yang tadi itu ya. Time division multiple access, frequency division multiple access, code division multiple access. Udah jelas ini mah dipakai di cellular network. Jadi ini memang one of the priority. Kita bahas random access sekarang. Oke. Gimana sih random access? Ya benar-benar random, nggak pakai aturan. Pokoknya tabrakan aja dulu, habis itu recovery. Jadi goal di random access protocol adalah kita mesti meminimalisir terjadinya tabrakan. Jadi ini, when node has packet to send, transmit at full channel, data rate R, no a priori coordination. Jadi ini penting, tidak ada koordinasi among nodes. Jadi benar-benar nggak ada aturan. Ya udah pokoknya kirim aja lah. Tabrakan-tabrakan deh, nggak peduli. Nah, jadi dalam konteks random access protocol, fitur utamanya adalah di dua. Satu, bagaimana berhasil mendeteksi collision atau enggak, itu penting. Percuma kalau dia allow collision, tapi dia nggak tahu kalau terjadi collision. Berarti collision detection itu menjadi penting. Satu. Yang kedua, fitur pentingnya adalah recovery from collision. Bagaimana dia bisa recovery dari collision. Itu juga yang penting. Bagaimana metodenya? Yang paling gampang, itu begini. Kalau kalian nyebrang jalan secara random, terus ketabrak, apa yang akan kalian lakukan berikutnya? Let's say lagi nyebrang, ya random aja gitu. Ah, nyebrang lah, terus ketabrak. Kali kedua kalian nyebrang, apa yang akan kalian lakukan? Lihat kanan kiri atau lebih hati-hati lah. Tunggu dulu. Jadi nggak asal nyebrang aja. Tunggu dulu. Nah, dalam konteks random access protocol di ada delayed retransmission. Jadi kalau udah ngirim terus ternyata collision, tunggu dulu.
beberapa saat. Jangan langsung main kirim lagi aja. Tuh recovery-nya di situ. Mekanismenya di situ. Oke, ini ada beberapa yang dibahas. Yang diimplementasi di dunia nyata itu ada di sini. CSMA-CD dan CSMA-CA. Tapi kita mesti bahas dari Aloha juga ya, supaya paham mekanisme yang dilakukan. Oke, waktu habis. Jadi mungkin saya Aloha dan Slotted Aloha akan saya bahas sedikit. Yang CSMA kita bahas. Oh, sorry, kayaknya saya nggak akan bisa bahas ya. Minggu depan saya akan mulai pembahasan di kelas A di CSMA di sini. Jadi kalian mohon maaf ya, saya mohon maaf. Ada feedback dari saya juga. Saya malas nonton video, Pak. Terus saya disuruh nonton video kelas sebelah. Tapi kali ini saya mohon maaf, kalian terpaksa harus nonton video kelas A. Karena minggu depan ada guest lecture. Sama si guest lecture, si kelas A juga saya suruh nonton video guest lecture. Karena banyak mayoritas kelas A. Ada kelas jam 3-nya gitu ya. Jadi fair ya, sama-sama. Oke. Nah, ini Aloha. Satu menit saya punya ada asumsi di Aloha. Pertama, all frames same size. Jadi kalau misalkan pakai slot Aloha maupun slotted Aloha, ini kenapa slotted Aloha dulu? Karena yang Aloha parah banget. Slotted Aloha asumsi pertama, all frames-nya same size. Nggak boleh beda size. Kenapa? Karena nanti akan ada pembagian menjadi frame-frame yang sama. Nah, yang kedua tuh, I divided into equal size slots yang memenuhi waktu pengiriman untuk satu frame. Terus, asumsi berikutnya, hanya boleh transmit pada saat beginning of the slot, nggak boleh di tengah-tengah. Kalau beginning slot 0 sampai 10, maka ngirim pada saat T sama dengan 0. Kalau nggak sempat ngirim pada saat T sama dengan 0, jangan pada saat T sama dengan 1, tapi pada saat T sama dengan 10, gitu, atau 11 kali ya. Next-nya gitu kan, next slot. Gitu. Berikutnya, nodes are synchronized. Somehow ada mekanisme synchronized. Dan dia mampu mendeteksi collision. Nah, ini asumsi di slotted. Waktu habis, ya. Jadi saya cuma bisa sampai slide ini aja. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lewat video. Ini slotted Aloha ini rule-nya dibikin supaya apa? Supaya meminimalisir tabrakan dan meningkatkan potensi keberhasilan dalam mengirimkan paket. Nah, apa operation-nya? Sampai sini aja ya. Ketika sebuah node menerima frame yang baru, maka dia boleh transmit in the next slot. Ya, jadi kalau misalkan slotnya kayak gini, 0, 5, 10. Kalau dia nerimanya pada saat T sama dengan 0, ya udah langsung kirim, karena pas ya, in the beginning. Tapi kalau dia nerimanya pada saat T sama dengan 1, dia nunggu dulu sampai next slot, which is T sama dengan 5. Nah, gitu kurang lebih ya. If no collision, kalau nggak tabrakan, artinya frame pertama yang dia kirim tidak tabrakan, next dia nerima frame, langsung kirim aja. Kalau nggak tabrakan, next-nya langsung kirim. If collision, kalau ternyata frame pertama yang dikirim tabrakan, maka wait for a moment sebelum kirim frame yang kedua. Simpelnya gitu seluruh tahu. Oke, mohon maaf, cuma sampai sini aja. Nanti saya coba di video kelas A, minggu depan ya, dari sini sampai akhir kelas. Kita ketemu lagi nanti hari Senin tanggal 28, kita akan membahas LAN, lokal area. Ya, mohon maaf, persetujuan sudah habis. Terima kasih. Saya stop recording-nya.